Yo Alula, setelah menunggu lama sekali masalah koneksi, akhirnya bertemu juga dengan player Brahma Irisadin di sini. Kita coba salah. Nah, kita lanjut ke round 2. Let the battle begin. Oke, mari kita cek apakah saya bisa memenangkan battle kedua. Saya cukup tidak. Kenapa ada match deal? Oke, okay, I hate match deal so much. Damn, I hate match deal. Dan di sini bisa dapat sun gratisan. Tapi sun manakah yang lebih bagus untuk dibawa? Pertanyaannya adalah itu. Yang jelas Lapras harus dibawa ini, entah sebagai lead atau enggak. Cari Zard sih, cari Zard lebih Yoshi. Yoshi cari Zard. Hyperior di sini bagus gak ya? Hyperior Togekiss sepertinya bagus di sini. Dan Lapras. Lapras match deal Alves ya. Lapras lebih better. Superior di sini kurang bagus sih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kalah ya sudah. Kita coba bermain sebaik mungkin. Kalau kalah ya sudah. Oke, kita coba di sini. Tadi siapa yang tak buat sih? Bim Sichar ya? Bim Sichar Mas Dil. Dan di sini nggak bawa yang namanya Liberior. Nice. Oh, aku tahu caranya. Apakah next card dan fight Vectors atau mungkin Vectors lebih cocok sih. Mungkin dia bakal ini sih. Kalau nggak like, ada dua kemungkinan, light screen atau nggak thunder wave. Ya, tapi kenapa saya buru-buru menangkap lu? Kenapa saya ikhsan ya? Karena masih ada ini Lapras. Bodoh. Ah sudahlah, kita lihat nanti. Matsil pasti. Sudah saya lupa. Matsil atau Trick Room. Oh, untuk Trick Room mungkin Trick Room di sini. Trick Room belum tentu. Oke, di sini ada Fake Out X-Rock Fall. Oh man, another Miscut. Yang jelas Miss Overdrawn gak mungkin bisa sih. Gak mungkin bisa, tapi di belakang aku ada Pokemon yang bisa lawan dia. Jadi bapak pasti next crowd. Habis itu Vectir atau Vectir saja. Dia pasti Assault Vest. Oh, nice. Dia nggak bakal mati wajib, dia harus mati. Dan aku bisa pasti rock, bisa hampir pasti mati karena Rock Fall.
coba dari jalur nanti. Tapi aku selanjutnya bisa masukin si ini. Si siapa namanya? Pokemon kesukaan saya. Siapa ini namanya? Aku lupa. Gestek. Nah, pertanyaan bisa gitu nggak? Itu aja sih. Nope. Harusnya bisa, harusnya. Harusnya bisa. Harusnya bisa DO dengan Blast ke Grips. Now, kalau yang jelas kayak Muspro sih. Turn ini kalau misalnya aku cukup bulky bisa dapat 2 Pokemon. Entah crit, entah apapun itu. Oh, beneran light skin. Actually that's quiet pretty terrible. Oh, that's quiet hurt. Tapi nggak kelihatan. Oh, masihnya nggak. Masihnya ternyata masih cukup kuat. Oh, great. Got my Pokemon safe, surely. Wah, tinggal Pokemon selanjutnya. Tapi dia kecil nggak sih? Kecil harusnya. Belum kecil. Sekali satu turn lagi. Tinggal siapa yang dibawa ini? Dan apakah lebih kenceng dari Charizard. Charizard kemungkinan bakal nyerang ini sih. Bakal nyerang ini sih. Bakal nyerang Dipsy. Oh, he did. That's hurt, actually. Damn, another loss for me. Kenapa ya gak kepikir bahwa itu tadi ya? Sekarang adalah gimana kalau misalnya gini, tes kamu mati juga sih. Oke, Fake Kiss dan Protect should be better. Ah, damn, that's good actually. That's actually pretty good. Dan dia eruption. Oh, Selatim. Oh, that's not actually bad though.
Hitler dia tadi ya. Blas ke Charizard. Tepual lagi. Hydro Pump. Desperate sih ini. Desperate mobil sebenarnya. Udah gak mungkin menang sih ini. Another Lost ini. Kurang bisa baca tim. Ah, Crazy Theory. Oke. Another Lost for me. Haha, gak usah. Oke. Akhirnya kalah lagi, sial. Kok banyak banget yang pakai stun ya? Oke, see you in the next video.